Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, halo para fans Hai Jovers. Berjumpa kembali di channel Mimin, channel yang selalu memberikan informasi terupdate seputar si babang tampan rangka job dan si cantik Hai Commander Vacant setiap harinya ya guys. Namun bagi kalian yang baru bergabung atau baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi terupdate dari channel ini setiap harinya ya guys. Halo guys, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga kalian dalam keadaan sehat-sehat ya guys. Nah guys, seperti biasa nih Neng Mimin kembali hadir untuk menyapa kalian semua ya guys. Yang dimana di sini Neng Mimin seperti biasa akan menginformasikan info terbaru terupdate seputar Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken ya guys. Nah kali ini beritanya datang dari si cantik Haiko van der Vecken, yang dimana di sini Rangga Ajob bersama Haiko van der Vecken. Haiko van der Vecken bersama keluarga besarnya lagi pada ngumpul tuh guys. Yang tak kalah menarik di sini, Haiko van der Vecken menggendong seorang bayi ya guys. Lucu banget ya guys kalau kita melihat dari kriteria si Neng cantik Haiko van der Vecken ini adalah sosok keibuan meskipun umurnya masih muda banget ya guys. Cantik banget loh guys, lasi banget deh kalau udah punya baby nih si Neng Koko. Semoga aja ya guys tahun ini mereka Rangga Ajob dan Haiko ini bisa benar-benar berjodoh di dunia nyata agar segera menikah ya guys. Nah, di sini katanya ada yang Mumu posting di instastory-nya, katanya family dinner sebelum pada mencar-mencar. Mencar kemana nih guys? Gak tahu ya guys, kalau kita melihat kompak banget nih keluarga dari Haiko van der Vecken ini ya guys. Terlihat di sini ada omanya juga ya guys. Semoga aja Haiko van der Vecken bisa ikut omanya masuk ke agama Islam ya guys. Amin ya robbal alamin. Nah, yang membuat kita penasaran ini dari acting dari Haiko van der Vecken, kira-kira acting apa nih guys? Belum keluar ya guys actingnya apa nih. Tapi kita tunggu aja ya guys, nanti juga pasti ada, nggak tahu sekarang atau besok atau nanti ya. Sangat luar biasa ya kalau kita melihat projectnya banyak sekali anak baik ini. Berita dari Babang Ajo belum terlihat ya guys. Kita tunggu aja ya guys, semoga ada kabar baik dari Rangga Ajob dan Haiko van der Vecken. Nah, mungkin itulah video kali ini. Gimana nih menurut pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar sebanyak-banyaknya ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.